sebenarnya saya adalah salah satu pengikutnya Stephen dan Sam Covey. Saya suka banget bukunya, saya baca-baca bukunya, tapi pada nyatanya ketika kita cuma baca sendiri, kemudian gak ada kayak materi yang diberikan, kayak realisasinya seperti apa sih, sulit juga gitu. Jadi udah, saya punya buku itu dari SMA, kemudian ada juga yang High the Effective People, tapi ternyata implementasinya tuh seluas itu. Aku di sini tuh dijelasin seluas itu, mengerti itu, dan juga dilengkapi dengan materi prasarana, materi, terus juga teman-teman yang mendukung. Jadi benar-benar materi itu mengena gitu, dan banyak banget kesentil dengan hal-hal kayak apa tuh, kayak ngeliatin satu hal kayak tadi games misalnya direlatekan dengan pekerjaan. Kenapa kalau di games bisa seperti ini tapi di pekerjaan nggak seperti ini, kayak tertampar lagi dalam hal kan, dan akhirnya kita bisa jadi lebih efektif bukan cuma untuk di pekerjaan tapi untuk menjadi personal kita yang lebih baik gitu. Itu bisa di mana aja, di lingkungan sekitar rumah atau bersosialisasi seperti ini. Harapannya sosialisasi kita juga di sini nggak putus ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tambah networking juga, selain kita dapat ilmu yang bermanfaat banget. Terima kasih buat Pak Eko dan tim QFT juga. Terima kasih juga buat manajemen dari Calvin Group yang udah memfasilitasi kita juga. Terima kasih. Selamat siang. Salam positif, salam efektif, salam progresif. Oke. Ya teman-teman, tujuan dari manajemen untuk mengikutsertakan teman-teman semua ke training PEP ini bukan hanya untuk healing sementara ya, tetapi juga agar teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih efektif, begitu, baik itu di kehidupan pribadi teman-teman maupun di organisasi. Pesan saya teman-teman, agar teman-teman setelah nanti kembali ke kehidupan nyata besok ya, teman-teman bisa mengimplementasikan lah. Jadi kan training selama 3 hari ini teman-teman belajar bagaimana memahami, kemudian bagaimana mengetahui cara menjadi pribadi yang efektif. Nah, tujuan atau goal utamanya untuk mengimplementasikan masih belum ya. Jadi besok tugas teman-teman untuk mengimplementasikannya itu dalam kehidupan sehari-hari, bagi keluarga, kehidupan dengan orang lain di sekitar maupun dengan keluarga teman-teman. Pesan saya, temukanlah kekuatan Anda ya, fokus kepada kekuatan, jangan fokus kepada kelemahan. Saya ini lemahnya di sini mikirin terus, tapi temukanlah kekuatan Anda dan asah itu terus sehingga itu bisa menjadi luar biasa. Jadi kalian akan dikenal tidak dengan kelemahannya tetapi dengan kelebihannya.